Hai, shalom semua. Selamat datang ke Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya doakan anda semua sehat-sehat dan damai sejahtera. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris Oyakhilome, iaitu Anak-anak Firman. Mari kita sama-sama membaca ayat Injil dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Kamu adalah anak-anak nabi-nabi dan waris perjanjian. Saudara-saudari terkasih, saya sering mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita bukanlah berada dalam perjanjian dengan Tuhan. Kita adalah hasil atau anak-anak dari perjanjian itu. Ada perbezaan yang besar di antara berada di dalam perjanjian dan menjadi hasil dari perjanjian tersebut. Fikirkanlah ia dengan cara ini. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita berkahwin, mereka telah membuat satu ikrar atau perjanjian. Apabila mereka mempunyai anak-anak, maka anak-anak mereka adalah hasil atau buah dari perjanjian itu. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa anak-anak itu membuat perjanjian dengan ibu bapa mereka. Hanya ibu bapa mereka yang mempunyai perjanjian itu di antara satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, kamu perlu mengerti perkara ini. Jika tidak, kamu tidak akan benar-benar menikmati berkat dan kemuliaan Kristeniti. Jadi, dalam ayat Injil tema kami, Petrus yang sedang memberitakan Injil kepada orang Yahudi sebenarnya sedang berbicara secara rohani. Dia tidak bermaksudkan bahwa mereka adalah anak-anak para nabi, yaitu dilahirkan dari para istri nabi-nabi. Tidak. Apabila dia memanggil mereka anak-anak para nabi dan waris perjanjian, dia maksudkan anak-anak dari perjanjian itu atau dari firman yang diucapkan. Dan itulah diri kita yang sebenar. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia menulis Galatia 3 ayat 27 hingga 29. Kerana kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, kerana kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan waris kepada perjanjian itu. Saudara-saudari terkasih, kita adalah keturunan Abraham sama seperti orang Yahudi yang dirujuk oleh Petrus dalam suratnya. Ciptaan baru adalah benih rohani Abraham yang sebenar. Kitalah pewaris-pewaris perjanjian itu. Dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan, jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan sewaris dengan Kristus. Itulah dirimu, itulah identiti kamu, Maha Mulia Tuhan. Haleluya, saudara-saudari semua, mari kita sama-sama membuat pengakuan. Aku adalah keturunan Abraham. Hasil dari firman yang diucapkan, aku berjalan dalam warisanku dalam Kristus, menjadi ahli waris Allah dan pewaris bersama dengan Kristus. Aku hidup dalam kemenangan dan penguasaan
hari ini dan selalu membuat kemajuan dari kemuliaan ke kemuliaan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25 dan Kejadian 22 ayat 15 hingga 18. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.